Kembali lagi di sini bersama Jebrek Channel ya. Lagi istirahat dulu ceritanya karena sudah capek nyetir. Untuk di samping sini ada warung ya, jadi bisa membeli sesuatu untuk berbuka nanti. Oke, sebelum berangkat kita cek dulu untuk lampu-lampunya nyala ya. Nah, seperti itu. Kita cek lagi untuk wipernya masih aktif, jadi aman kalau hujan. Langsung kita cek buka pintu. Nah, ini dia. Buka pintunya, dia langsung dua-duanya kebuka ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut untuk animasi yang pertama ini kepala truknya ya. Nah, untuk bisa diangkat atau dijungkit seperti itu. Nah, seperti itu. Dilanjut untuk animasi yang kedua ini bumper ya. Depan, kanan, kiri, belakangnya juga bisa diangkat. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi untuk animasi yang ketiga ini terpalnya bisa dicopot ya. Jadi muatannya bisa kelihatan, dan di baknya di sini kanan kirinya full strobo ya. Jadi strobonya nyala kalau kalian nyalakan hazard. Dan ini dia penampakan dashboardnya ya. Wow, mantap jiwa ya. Oke, langsung aja yuk kita lanjutkan perjalanannya sambil kita nanti cek untuk suspensinya dan remnya seperti apa ya. Yus, dilanjut bir. Yus, digas. Yus, untuk suspensi dan remnya nih mantep ya. Iya, mentul-mentul kalau di rem. Nah, nanti kita cek untuk di bawah oleng seperti apa. Iya, di bawah oleng juga enak ya. Dia nggak takut guling seperti itu ya. Jadi aman. Untuk status modnya sendiri ini free ya, alias gratis. Awas, guys, kena tuh. Nanti kalian bisa cek langsung aja. Linknya ada di bawah deskripsinya. Terus dilanjut. Nah, di sini kita belok ke kiri, guys. Awas. Untung remnya pakem nih ya. Kita olengkan lagi truknya. Terus dilanjut. Kita olengkan. Ih, mantap. Asik ya. Modnya mantap ya, gratis lagi. Suspensinya juga mentul-mentul. Remnya pakem, jadi kalau buat ngeblong atau oleng jadi masih aman. Dilanjut. Guys. Wis, awas. Wis. Okay, ya. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa ya di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti video-video terbaru dari saya ya. Oke, terima kasih.